Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Sambo Tani Manik. Kali ini saya akan melakukan penanaman mentimun di polybag. Di mana penanaman mentimun ini bisa kita lakukan di pekarangan sempit seperti di pekarangan rumah. Nah, contohnya seperti ini. Nah, ini dia di mana tanaman mentimun ini saya tanam 45 hari yang lalu. Nah, ini sudah berbuah. Nah, seperti ini dia. Nah, sudah berbuah. Di mana kita tanam di polybag. Jadi pada saat ini saya akan melakukan penanaman mentimun atau timun di polybag. Jadi caranya adalah di sini sudah saya sediakan polybag, di mana polybag ini sudah saya isi dengan media tanam. Untuk media tanamnya adalah campuran dari kompos tanah hitam dan sekam padi. Jadi langkah yang pertama yang kita lakukan adalah ketiga bahan tersebut terlebih dulu kita aduk, media tanam tersebut kita aduk dan kita campur sampai rata, lalu kita isi ke polybag besar seperti ini. Lalu setelah kita isi, kita diamkan kurang lebih 1 minggu atau kita dinginkan. Nah, setelah itu lalu kita tanam. Jadi di sini saya akan melakukan penanaman timun dengan bibit wuku seperti ini. Ini adalah timun lalap. Untuk masa panennya kurang lebih 35 hari sudah bisa kita panen. Nah, untuk cara penanamannya, terlebih dahulu kita siram media tanam yang kita isi di polybag besar ini. Kita siram secukupnya. Setelah kita siram secukupnya, lalu kita tuang bibit timun ke dalam mangkok kecil ini. Nah, seperti ini dia. Di mana bibitnya ini kita beli di toko pertanian. Jadi untuk cara penanamannya, untuk jumlah biji yang kita tanam lebih banyak lebih bagus. Artinya untuk menghindari biji yang kurang bagus pertumbuhannya. Makanya kita tanam jumlahnya 5-6 biji untuk satu polybag. Jadi caranya kita kasih lubang kecil pas di tengah.
Lalu kita masukkan biji timun. Untuk jumlahnya 5 sampai 6 biji. Nah, seperti ini. Lebih banyak lebih bagus. Lalu kita tutup setipis mungkin untuk mempercepat proses pertumbuhan timun ini. Nah, setelah selesai kita tutup pakai tanah, lalu kita sungkup dengan karung goni, plastik pun bisa. Atau kita tutup. Untuk mempercepat proses pertumbuhan timun ini. Nah, 4 hari ke depan akan kita tengok hasilnya. Setelah kita lakukan penanaman 4 hari yang lalu pada tanaman mentimun ini, inilah hasil yang kita tanam 4 hari yang lalu. Dimana kemarin kita tanam dengan jumlah biji 4 sampai 5 biji. Nah, ini hasilnya lumayan sempurna. Artinya biji yang kita tanam kemarin tumbuh semua. Jadi setelah berumur 1 minggu ke depan akan kita kurangin tanaman mentimun ini, dimana akan kita sisain 2 batang untuk 1 polybag. Dan setelah berumur 2 minggu akan kita lakukan pemasangan ajir seperti ini, ranting kayu. Nah, lalu kita lakukan perawatan yang teratur dengan penyiraman teratur dan pemupukan yang teratur. Jadi cukup sekian video saya kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.